video kali ini adalah video packing barang. Buat yang penasaran, jangan di skip videonya ya. Nah, ini kondisi ruang tamu aku sebelum aku mulai packing barang. Ya, bisa terbilang lumayan rapi lah ya dibanding sesudah packing barang. Ini adalah orderan semalam yang belum selesai packing dan aku bakal lanjutin hari ini. Setelah ini bakal ada di packing lagi kok, nambah terus. Ini contoh produk yang aku jual, target nabungnya itu 2 juta rupiah dan mintanya pecahan yang 10 ribu. Jadi kalau mau nabung harus masukin uang yang 10 ribu. Biasanya di sela-sela waktu packing aku sempatin dulu buat nyemil atau enggak makan nasi, tapi sekarang aku cuma mau nyemil karena lagi ada pisang goreng. Aku mau bikin pisang keju pakai coklat gitu. Abis makan pisang goreng, tiba-tiba kurir JNT datang nyebut paket. BTW, jam nyebut paket aku itu nggak beraturan. Kadang kalau barangnya udah selesai siang, ya minta jemputnya siang. Tapi kalau belum selesai, paling minta jemputnya sore jam 5-an gitu. Habis itu aku mau lanjut buat cetak resi dan juga cetak orderan. Tapi karena sekarang udah mulai masuk kuliah online, jadi aku harus bagi waktu antara kerja dan juga Zoom. Ini aku lagi cetak resi, aku pakai pengiriman massal yang ada di Shopee Seller Center yang dibuka di Google. Bagi aku ini praktis dan simple juga, tapi lebih kayak nggak bisa hemat kertas gitu. Soalnya satu kertas muat 4, kalau dimuatin jadi 6 itu bakal kecil-kecil banget. Sebenarnya kalau orderan Shopee yang kita butuhin itu cuma nomor resinya, tapi karena orderan aku banyak banget, jadi nggak mungkin aku tulis tangan dong. Ya udah aku pakai kertas kayak gini aja.
Setelah resinya kecetak, aku bakal motong resinya menggunakan alat pemotong kayak gini, bukan pakai gunting ya, karena kalau pakai gunting bakal lama banget. Di sela-sela waktu packing, aku sempetin juga buat ngonten. Ini tadi konten unboxing gitu, aku unboxing case. Buat yang pengen order case ini, nanti aku taruh linknya di description box. Aku beli 6 case dan ini semua cuma Rp149.000. Gambarnya itu juga lucu-lucu banget, kalian bisa lihat sendiri. BTW, sandaran dari bulu-bulu ini adalah paket aku, guys. Ternyata berguna juga ya buat ngonten. Setelah barang aku kira-kira udah selesai banyak, aku bakal mandi dulu dan langsung aja sholat. BTW aku mau review mukena ini mukenanya bagus banget. Ini tuh mukena Bali, dikirim langsung dari Bali dan aku pesannya melalui Shopee. Coba kalian tebak harganya berapa? 100.000, 200.000, 300.000. Harganya cuma 90.000. Mukena ini nyaman banget buat dipakai sholat sehari-hari. Dan karet pinggang roknya itu juga bagus banget. Nah, ini contoh detailnya. Di bawahnya itu ada yang bagian polos dan untuk roknya juga polos. Link produknya aku taruh di description box ya. Jangan lupa diorder. Dan ini dia paket yang selesai di trip kedua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!